Aksi sederhana Liverpool menyaksikan pasukan Reds itu menang 2-0 ke atas pilihan Indonesia. Ramai yang berkongsi gambar sambutan mengkagumkan Liverpool di Jakarta. Ramai yang berkongsi gambar keadaan di stadium termasuk kononnya trofi pertama dimenangi Liverpool selepas menewaskan Indonesia. Perlawanan turut menyaksikan kembalinya Kapten Pasukan Steven Gerrard selepas pulih sepenuhnya akibat pembedahan bahu. Pengurus Liverpool, Brendan Rodgers, menurunkan kesebelasan utama yang kuat menentang pilihan Indonesia termasuk empat pemain baru Simon Mignolet, Luis Alberto, Kolo Touré dan Iago Aspas. Peminat di Indonesia turut memberi tepukan gemuruh pada minit ke-23 sebagai menghormati legenda The Reds, Jamie Carragher yang bersara akhir musim lalu. Liverpool mendahului pada minit ke-10 hasil jaringan Philippe Coutinho atas kesilapan pertahanan Indonesia. Raheem Sterling memastikan kemenangan buat The Reds dengan jaringan kedua beberapa minit sebelum tamat hasil hantaran Usama Asaidi. Liverpool akan bertemu Melbourne Victory di Australia dalam satu lagi perlawanan persahabatan Jelajah Asia 2013. This is something that was also...